Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yudi dalam channel tutorial tentang kelistrikan mobil. Di sore hari ini akan saya sharing ya tentang bagaimana cara pemasangan tombol bagasi di mobil Datsun Go Plus. Di tombolnya itu saya taruh di sini teman-teman ya. Ini. Nah, ini posisi saya kunci seperti ini. Saya buka, saya kunci. Nah, saya kunci ini, saya tombol tekan. Dia nggak bisa buka. Kemudian kalau kita saya buka pakai remote unlock. Nah, tekan. Nah, seperti itu ya caranya. Jadi kalau teman-teman mau buka bagasi nggak harus ke depan untuk narik dari kawat seling untuk bagasinya. Jadi cukup memasang tombol ini, jadi simple praktisnya. Bagaimana cara pemasangnya? Simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Oke, baik, langsung saja untuk pemasangan tombol bagasi. Jadi teman-teman harus sebentar. Nah, untuk bagasi teman-teman nanti harus menyiapkan, ini cukup satu saja. Kalau yang di video kemarin itu saya bikin dua karena enggak pemasangan enggak di sini, di sana ya. Itu membutuhkan dua central lock, tapi sekarang saya cuma membutuhkan satu central lock aja. Posisinya ada di sini ya. Nah, untuk dudukannya itu pakai baut mur 10 ini diikutkan sini, kemudian dikasih tempat dudukan central locknya ini. Jadi ini enak tinggal langsung. Kemudian untuk mengaitkannya itu teman-teman ambil di sini. Nah, di pengaitnya ini ya, pengaitnya ini, adapternya ini dikasih kabel tis seperti ini ya. Kemudian untuk cara penyambungannya teman-teman juga harus melepas dari ini ya, untuk masang tombolnya ini juga kabel 2. Nah, yang ke depan tombolnya ini, kabelnya 2, nanti turun. Nah, yang satu itu ikut ke central lock, yang satunya ikut ke kabel ke depan ya. Jadi ke depan itu saya ngambilnya ada positif dan negatif ya. Kalau yang biru ini positif, saya positifnya itu ngambilnya kabel biru ini di sini. Kabelnya yang kabel biru ya teman-teman. Kabel biru itu saya ngambilnya di switch rem. Nah, switch rem ini ya. Nah, nanti itu ada kabel warna merah dan biru. Jadi teman-teman nyambungnya di kabel yang warna biru aja ya. Untuk plusnya, kemudian untuk negatifnya. Negatifnya itu harus disambung ke central lock. Central lock pas posisi dia buka, kalau posisi kunci dia nggak nyambung, kalau posisi buka dia ada setrum negatifnya. Ngambilnya di posisi buka ya, biar nanti berbarengan dengan pintu-pintu yang lain kebuka. Kalau posisi kunci nanti pintu yang lain kekunci, malah nanti pintu bagasi bisa buka. Nah, yang pas itu posisi buka. Jadi untuk kabel negatif dari switch di master switch ini ya, master central lock ini, adalah saya kabel negatifnya ini saya nyambungnya ini, ada dibuka aja, ada kabel pink ya, ada kabel pink.
kabel bling ini aja di kupas kemudian disambung di kabel hijau ya. Hijau ini nanti ke switch ya, switch yang tombol ke belakang itu ya. Dari ini lewatnya kabelnya sini aja. Lewat. Kemudian nanti lewat sini. Sini terus naik dan lewat garet ini. Masuk sini baru nanti tembusnya ini. Ya, pemasangannya seperti ini, teman-teman. Yang satunya hijau ini ground ke switch, kemudian ke motor central lock, dan yang kabel biru positif langsung ini ada strum langsung ini. Ini langsung ke kabel satunya. Ini teman-teman nanti dibalik-balik bisa ya. Kalau kebalik itu dia malah membuka. Jadi kalau mau kebalik malah menutup nanti. Untuk menarik ini kebalik, nanti tinggal balik ini aja, positif negatif enggak apa-apa, enggak masalah, enggak kebalik enggak apa-apa. Seperti ini ya. Nah, mungkin sedikit video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bila ada pertanyaan bisa tanya langsung di kolom, ditulis di kolom komentar ya. Selamat mencoba, sukses selalu, lancar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kunci di tengah-tengah nggak bisa. Posisi buka. Nah.